Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki ngobrol bersama bose Setrum, Pak Hendrik kae wonge. Konten. Iki karo enek video call. Video call karo Quinsa lah kae. Quinsa audio mojo. YouTuber kan ngono kuwi to? Aku kan saiki YouTuber nek ngene iki. Ora leh pedhok aja video call ae. Ngobrol-ngobrol. Pamer HP ini. Kenapa? Mas Bre anyar. Pamer HP anyar. HP ini anyar. Entes dodolan nganu laptop. Iki ngobrol cekel ning ndi? Ngene. Cekel. Enggon nganu kuwi. Kadung kamera depan kok. Lah iya kan dikek ngene. Ono ae. Yuk, ya Mas Bre, kabari minal aidin wal faizin. Ya sama-sama. Lanjut deh, nah. Iya, apa sih ditakok nih? Ya, apa ya iki? Menyambut new normal lah. Persiapan apa nih? Persiapan. Kalau new normal kita jelas ingin untuk nih bok pizza. Jadi boke Megaput pizza. Megaput. Muka-muka Wong Blitar sing duwe Megaput atau sanjeng dijumplang niku rame aku tok Mas Bre, muka-muka sesuk iso nggae konten rese si anyar kae. Lah. Ya, kakean ragat jan mangke kuwi. Ala speaker yo akeh kakean ragat, speaker yo akeh, power yo akeh. Ya aku kan power ku nek ombro ngene iki, ya iki kan ombro ku iki. Power gawe dhewe, iki. Tak bledos ra apa-apa lak dadi dhewe. Iya. Ya Mas Bre, neng omongnya wes jajal speaker 25 in dia responnya atau respondasinya atau direkom gimana menurut jenengan? Jolek 25 in ya wes rendah-rendah naik, suara-suara booster lah. Ya kalau suara booster. Kalau dia mungkin karakternya lebih clear atau lebih frekuensinya lebih ke bawah atau lebih kesapnya bukan ke midlownya ya kalau ya. Ke apa luwih atas mungkin 18 in atau 21 mungkin luwih dapat. Tapi kalau menurut perbandingan kalau Mas Bre kan punya 21 in sama 25 in. Kalau dibandingkan dijejer itu hasil suaranya kira-kira bagaimana menurut jenengan? Hasil suara ya sama. Hampir sama. Beda lebih gemuk sedikit sama ya. Lebih panjang. Dia lebih clear atau lebih dapatnya responnya subwoofernya lebih luas atau lebih daun lebar gitu. Itu 10 berapa in Mas Bre? 10 6 in. Nah, sekarang kan itu udah pernah uji coba rekomendasi atau 25 in. Sekarang punya berapa unit totalnya? Oh, ra duwe. Nek duwe 8. Punya 8 unit. Jadi Mas Bre, jajal mbora sok. Kira-kira sak treke isine 8 wis padha harus 40. Jadi speaker iki gedine meh koyo speaker 40. Jadi speakernya meh wulung in apa kalau sepulnya 6 in, kalau speakernya 25 in itu kira-kira hampir sama, berarti isi 4 kalau enggak isi 6 ya. Isi 6 subwoofer 18 itu dibandingkan dengan 1 20 25 in hampir sama. Jadi kalau bawa 8 sub berarti kali 18 kali 6. Wah kayak lu yuk ketemunya kayak petang puluh sabobor dibandingkan speaker wolu. Oke lanjut buat Mas Bre, tambah sukses selalu ya, seneng eksperimen dengan speaker yang daunnya besar, muka-muka tambah sukses. Oh jajal ya sih, seneng jajal. Tapi keistimewaannya Mas Bre satu apa? Speakernya enggak ketok murah tapi dia enggak marem, jadi speakernya kudu dibong sih baru dia merasa puas. Dia seneng ngebong mosok gue kok speaker dibong ini maksudnya piye iki wong dino lho maksudnya piye iki piye maksudnya Mas Bre bahan ya emang wis jajal speaker sampai kobong dia ya ora kobong ya 6 in ga iso kobong ga 6 in 10 6 ini karo Mas Bre sih dibong pore apa Mas Bre itu tipenya kobong biar 6 in lho speaker cilik 6 in speaker 6 in yang 25 in diangkat pakai power apa? 25 in dia tak gaya TD. Oh TD, tipe berapa? Asli. Oh asli, tipenya berapa Mas Bre? Zoom. Jadi Mas Bre. Bahasa ngomong nih aku, gini ngomong nih Mas Bupi ya rencana. Nah iya, gini Mas. Iya Mas Bre. Rabu boy kan ngomong.
Lah takon mangkal iki ditakoni disok. Ben nih. Dadi Mas Bre power sik 25 in pakai power merek Zoom. Punya merek asli. Ya. Iki rene dolan-dolan iki maksudnya ya apa? Ya wis dolan suwirano. Arepe review megabot. Arep review megabot. Wong bok elek arep di preview iki piye lho Mas. Wong kono boke api-api SPL wah jan. Wis clarity sembarang ya Cek. Pengen delok megabot ora salah. Karo ngopi, iki ngopi lho. Aku ngeteh kok. Nek Mas Bre kopi aku teh wis arep teh. Teh ora dumbe-umbe ket mau. Piye? Ki piye persiapane? Wis kirang berapa unit untuk 2020 iki metu pira Pak? Kalau bisa... 2020 kita hanya nyiapin 3 event. Jadi satu hari itu bisa melayani 3 event, enggak lebih. Lokasi. Ya 3 lokasi. Jadi kalau Mas Bri mungkin bisa ngelayani yang lebih monggo. Kalau saya cuma 3 lokasi, jadi punya. Gue ya mek telu. Terpusatnya 3, jadi nggak mau lebih-lebih. Soalnya nanti jadi banyak komplain. Itu mending perfect di 3 lokasi. Saya modelnya sudah pakai hidrolik semua Mas Bri. Jadi kita nggak perlu banyak karyawan atau nggak perlu banyak orang, kita jomplang gitu aja udah selesai. Sopir dhewe. Sopir dhewe tak setel. Jadi sesuk ngontrole sing ngarep aku nyopir dhewe karo nyetel lagu. Oh, karo ning kono wis tak kei kontrol. Dadi ning jrone megap eno anu pekecat kuwi wis enek kontrole. Enek audio mobile. Gitu. Setrum ki wis inovasi diadanti. Ya, alhamdulillah. Motor, motor apa kae? Yamaha. Oh, Yamaha. Wis amin. Kan. Dadi aku nek delok videone Mas Dwi seneng, delok videone dhek seneng. Ya speaker ya semua tuku kuse itu aku seneng banget. Jelas iki ngene. Jadi sapa son sik rung tau ngobongi speaker berarti rung jos. Aja mek engkres tok speakermu apik tapi rung tau dibongi. Berarti kurang sugih awakmu. Ngerti ra? Jadi nek speakermu sik larangi bongen, nah kemedul ngene berarti awakmu sugih. Nek speakermu lho aja dirungokne. Ora oleh baper, aku baper. Dadi nek mikir sama jan. Jadi speakermu iki apik mok lulus ning mburi ah percuma. Bongen berarti awakmu jos. Berarti kuwi penggemar sound se Indonesia sing apik. Ngono lho Mas Bro. Terus iki piye ngomong-ngomong wis kirang jap iki Pak 2020 kita wis gak sih. Kita ae kok gak sida ya terus piye? Nek kita tetep cancel apa diundur apa di piye ngono? Saya kira mungkin dari pihak penyewa kayak aku Mbak Mas Bri mungkin tetap DP-nya tetap. Kalau saya mending begitu ya Mas Bri. Ya. Kita sebagai orang yang baik, DP itu nggak boleh hilang karena DP itu bukan hak kita. Jadi DP-nya tetap mungkin bisa dipakai untuk yang tahun depan. Event selanjutnya. Ya, event selanjutnya. Jadi penyewanya Strom sama Mas Bri jangan khawatir bahwa Anda tidak akan kehilangan uangnya atau Anda tidak akan merasa dirugikan karena kita profesional. Jadi yang DP sudah ada itu bisa dipakai untuk yang event selanjutnya. Iya enggak Mas Rik? Cocok enggak? Cuman mungkin gini. Kalau mungkin hitung-hitungannya jadi beda mungkin atau bagaimana atau nambah. Ya mungkin biaya ya, atau apa itu jelas. Saya beda tahun mungkin ya beda ya. Umpamanya kita diundur di tahun 2021 berarti ya nambah didik-didik lah misalnya. Ya. Soalnya kan beda tahun. Mungkin pengertiannya Mas B, mungkin dengan menambahkan sebuah alat atau apa, jelas kita mereview atau menambahkan alat, jelas ya Mas B ya. Jadi ya, mungkin jadi pihak penyewa ini saya satu pesan aja, saya sama Mas B mungkin saya klarifikasi bahwa DP-DP itu nggak hilang, tapi yang jelas kita harus upgrade barang lagi. Jadi mungkin ada penambahan sedikit biaya atau apa, mungkin begitu ya Mas B ya. Ya mungkin, karena penambahan memang untuk 2021 kan barangnya pasti beda, jadi ya untuk penambahan ini memang kualitasnya juga ditingkatkan. Siap. Tahun kita berusaha untuk memberi peningkatan lah. Ya itu positive thinking. Jadi saya juga pengen niru dia ngomong bahwa kita setiap tahun itu ada upgrade barang. Jadi barang yang kita punya itu pasti nambah. Atau kita barang yang gak sesuai kita jual, kita ganti yang baru lebih bagus. Yang jelas seperti itu. Ya. Jadi harganya ya mudah-mudah didik lah. Ya mudah-mudah didik ben gak kita rugi. Ini saran. Oh BBM naik kok masa ya salah. Oh iya. Listrik ya mudah kok. Oh ngaku rangang gue mudah kok. Iya toh jajan.
Iso mbayangne enggak wong biasane mek 300 ya dadi 600 sak iki tapi ra apa-apa wis nyadari bayar wae karena kita profesional. Jadi kita enggak mau sing ndak kuat ki mek angsuran. Oh, angsurane enggak kuat jadi ngene. Oh iya Mas Rey iki aku ya sithik takok. Selama kegiatan Covid atau pelarangan kita keluar dari rumah iki kegiatane Mas Rey di rumah iki opo? Yes ngevlog kegiatannya yes ngevlog review-review alat gedang yes main sementara jadi youtuber. Oh sementara Mas Bre jadi youtuber podoro aku. Jadi aku nek gak enek kegiatannya gawe acara-acara musik gebirang nontok penleh duit ke YouTube. Ya terutama bagi YouTube atau YouTube se-Indonesia mungkin dukungannya atau subscribe-nya buat Mas Bre atau Strum Audio Channel terima kasih karena Anda subscribe atau Anda menonton video kami itu sangat membantu kami karena hari ini memang gak ada pekerjaan yang buat sonsonan. Jadi kita bisa mengharap dari video-video tadi. Tonton aja sampai di skip. Jadi tonton mengharapkan penonton. Iklannya aja mau skip-skip. Tonton iklan sampai ente. Salang ditinggal nolak sih. Bener. Mari puternek. Puternek. Hari ini jadi, kita nonton iklannya. Jadi kedatangan Mas B kita juga terima kasih, kita bisa silaturahmi. Terus besok kita juga mau main ke sana, katanya Mas B itu sudah bikin box mega food juga. Itu sebelum saya loh. Jadi dia sudah bikin sendiri. Kedisian. Nah, kedisian aku. Jadi sesa aku ya arep ndelok review nang omahe Mas B. Arep tak bongkar-bongkar anu gudange Mas B iki. Lemune nggae box kaya apa aku ya pengen ndelok. Jadi sebelum saya bikin, Mas Bri sudah bikin dulu. Mungkin angen-angennya seperti saya, tapi dia belum direalisasi. Muga-muga sesuk ning Blitar apa ning Indonesia iki enek wong loro sik-sik duwe. Dadi aku mbak ya, Mas Bri tak nyawang-nyawang golek cocok gawe. Ya gawe. Lek ndek duwe. Duite akeh. Masalahe mak duit tok iki lho. Duite akeh tapi dhek gak gelem ngaku nek duite akeh. Aku iki paham mek dhek sebaiknya jadi orang seperti itu, kita lebih baik merendah daripada kita ngomongin duit akeh tapi ternyata gak punya uang. Lebih baik kita di bawah tapi duit akeh. Ini Mas Bri. Ya. Aja lupa subscribe okay. Mas Bri Channel. Ya, terima kasih. Hai ya. Wis karo 10 menit dulu. Channel. Dulu lah. Oke, untuk sekarang arep nge-review popok liyane. Oke. Okay. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap.